pertama adalah saya rasa bertanggungjawab terhadap rumah dan juga benda ni padu kipayah. Tapi kemampuan dari segi kudrat, saya mampu panjangkan benda ni kepada kawan-kawan dan juga ahli keluarga saya ni ramai kawan-kawan. Jadi pada NGO-NGO ataupun jabatan-jabatan yang saya kenal. Jadi saya ketengahkan orang kurang upaya ni. Kita sedia maklum dipahamkan orang kurang upaya ni memang tidak ada kudrat. Tetapi untuk menjalankan benda nak panjangkan kepada ni kepada kementerian dan juga kepada orang-orang yang bertanggungjawab, tidak sampai kena orang kurang upaya. Tetapi dengan rasa rasa macam mana saya cakap, rasa macam hati terbuka untuk menolong. Sebab di kampung saya pernah ada orang kurang upaya. Jadi betapa daifnya keluarga yang golongan kelas dunia ketiga, kerana kesusahan orang kurang upaya ni saya faham, saya tahu, saya dekati mereka. Sebab pengalaman saya sebelum ini, saya pernah berada di hospital 8 bulan menjaga arwah ayah saya. Jadi saya nampak orang kurang upaya ni, saya tahu, saya menjiwai dan saya mendalami mereka. Dan juga saya rasa macam dia orang ni tidak ada kemampuan untuk mencari rezeki, bekerja susah. Tapi untuk terus terang saya bagi tahu, saya menolong dia orang ni kerana Allah dan ikhlas. Tidak ada untuk kepentingan diri sendiri, tidak. Lillahi ta'ala, saya cakap. Memang saya tolong kerana Allah dan juga dia orang ini sebagai Abang Cik Samsul dan juga ni Pak Cik kita, insyaAllah saya pun menolong mereka. Ramai lagi OKU-OKU. Tetapi saya tidak, bukan sebenarnya terus terang saya tidak nak masuk dalam publicity. Tetapi dengan zaman yang canggih ini, zaman multimedia, saya terpaksa masuk benda ini. Apa yang kita bagi pada tolong OKU-OKU ni, kita tolong kepada Allah dan juga kita bukan nak publicity, kita bukan nak mulia di masyarakat, tetapi kita nak mulia di mata Allah Taala. Itu pun kalau diterima oleh orang Allah. Yang penting keikhlasan dan sebagainya. Saya boleh bagilah pencerahan sikit kepada ni, nak cakap apakah bolehlah dengan pembina. Okey bang. Baik, pada OKU ni memang kami mengharapkan bantuan-bantuan daripada NGO-NGO ni untuk membantu kami yang boleh dikatakan pendapatan yang tidak tetap. Jadi insyaAllah kalau dapat daripada Datuk Nazri, saya bukan Datuk Regina, wakil bagi kami untuk menguruskan, untuk mengendalikan kepada OKU yang tetap pendapatan yang kurang dan susah ni. InsyaAllah bantuan yang saya dapat diberikan, bukan kaya, kami saya cuma kaya hati, kaya jiwa. Dapat menolong kami, Alhamdulillah lah. Sedikit sebanyak, sedikit tak apalah, Alhamdulillah kami. Tapi apa yang saya bantu tu, saya minta tuan jangan diagungkan, tidak. Saya ni cuma Allah menghantar membuka hati saya. Insya Allah. Saya tak nak orang nanti silap faham. Saya tahu lah orang kadang-kadang bercakap benda-benda yang tak baik ni banyak. Saya tak nak macam tu. Saya bukan orang kaya, bukan jutawan. Kan? Cuma kita, Allah Ta'ala bagi kita kesihatan dan juga kudrat. Kesihatan pun satu rezeki. Dan juga rezeki kawan-kawan ramai dan juga kawan-kawan connection. Dan saya akan panjangkan peluang OKU. InsyaAllah saya akan merealisasikan apa yang diamanahkan dan apa yang dipertanggungjawabkan. Lillahi ta'ala. InsyaAllah 22 hari bulan 21 saya akan berangkat ke Tanah Suci. InsyaAllah saya akan bawa pembina. Selepas balik ke Umrah, saya akan cuba membawakan dia orang ni ke Tanah Suci. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah lah, sama-sama lah NGO ni orang membantu OKU yang memerlukan satu pengorbanan dari NGO yang membantu OKU untuk kehidupan seharian. Itulah pesanan. Baik, penutup, saya sebagai penaung, insyaAllah kita tak nak mulia di mata masyarakat. Kita nak mulia di mata Allah SWT. Dan doakan kami, doakan saya keselamatan, rezeki dan semua ahli keluarga saya, ahli keluarga OKU ramai di seluruh Malaysia. Dan kita akan panjangkan, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk AJK, iaitu daripada Kementerian Sumber Manusia. Dia menjadi AJK kita dan juga ramailah orang-orang yang membantu kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih di sini lagi, nak tegakkan sini, terima kasih kepada satu amat Allah, tidak mahu namanya dikenalkan. Dia akan menaja orang kurang upaya ini ke Tanah Suci. InsyaAllah saya dengan rendah hati mengucapkan
terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat anda yang saya tak kenal membantu dalam pembina ini untuk menjayakan pembina. Tetapi apapun saya nak beritahu, bantulah mereka dalam kesusahan. Walaupun siapapun mereka, kita tetap menolong mereka. Dan juga dengan akhiri malam ni, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat anda yang penuh bagi, yang beri komitmen yang menolong saya ni, alhamdulillah. InsyaAllah selagi saya ada keringat, selagi saya ada kemampuan, saya akan menolong dia orang, insyaAllah. Saya bukan kaya tetapi saya beritahu, saya lillahi ta'ala nak menolong orang. Biarlah apapun, saya tetap menolong dia orang. Sampai titisan darah terakhir, saya akan menolong orang-orang upaya di Malaysia, insyaAllah. Amin. Doakan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.